memberikan nama itu yang ya ada di Herodota, karena Thor itu ya petir juga ya, disruptor itu, dan panggilannya Thor sih. Dan ini betina, kemarin gue gantangin, walaupun gak juara tapi gue seneng sih ya, dari mulai ngekeknya di bawah sampai udah perform asik. Selanjutnya ada betina konslet yang pernah gua bawa, gua liput, gua urusin. Ya, namanya itu ada Disruptor, tapi panggilannya Thor. Ini anak dari Zeus ataupun Zeus JR, karena gua sama-sama pemain Dota sama Mas Ulis. Jadi memberikan nama itu yang ya ada di Hero Dota, karena Thor itu ya petir juga ya, Disruptor itu. Dan panggilannya Thor sih. Dan ini betina. Kemarin gua gantangin di suruh anak-anak gantangin dong di Ciamis, walaupun gak juara tapi gue seneng sih ya, dari mulai ngekeknya di bawah sampai udah perform asik. Terus lu mau ngapain? Nah, ya sebenarnya gue balik lagi sih, karena Zeus kan belum maksimal banget, makanya gue kalau udah jalan gue mau kirim lagi ke Salatiga. Abis kirim lagi ke Salatiga, Mas tolong rawat, ayo ikut ke Opda, karena bagus sih. Gue belum nyoba pakai stopwatch, kayaknya sih mungkin besok pakai stopwatch. Gue bukan ngejar juara karena gue pengen ngelatih mungkin tiket-tiket 35 ataupun apa. Walaupun juara ya, kalau kalian gak mengakui ataupun kalian merasa itu kan event lo, ah ya monggo kalau kalian pengen juara. Kalau gue sih bukan, karena gue balik lagi, ini burung orang gue rawat, gue pengen orangnya tuh balik lagi kayak dulu gitu kan, ganteng-ganteng lagi bareng teman-teman, khususnya di Lovebird juga. Ini dia aksinya Thor. Mang Jure tata fokus. Satu menit terakhir. Thank you.